Cermin Adam ini menghimpunkan 47 buah sajak. Kelahirannya umpama tali sauh yang dilontar ke tengah laut zaman bangsa Melayu buat melabuhkan pemikiran pembaca tentang kehebatan sebuah sejarah bangsa Melayu yang masih tidak dapat diselongkari dengan wajar oleh generasi baru akan ketinggian nilai peradabannya. Dengan gaya bahasa yang dipermudahkan dan diperindahkan, kumpulan puisi ini mampu menyuburkan kefahaman pembaca, khususnya generasi muda, menghargai dan memanfaatkan untuk hidup masa hadapan mereka dengan sebuah kisah sejarah bangsa yang tinggi nilai peradaban. Berkotakan Batang Pisang. Terdapat cerita seorang budak pintar. Ada sebuah seloka, dikatakan di Singapura. Cari baju, dilompati todak. Baru menurut, kata budak. Kalut mereka dengan budak pintar, takut mereka dengan kuasa akal. Budak kecil, akalnya besar, todak menyerang, Singapura terancam. Cadangan pembesar ibarat membunuh insan, berkubukan betis amatlah merugikan. Datang seorang budak pintar, terang ilham. Batang pisang ditumbangkan untuk dijadikan kota pertahanan. Singapura selamat dari ditewaskan. Hati pembesar terluka. Raja dihasut supaya membenci. Budak pintar tertewas sendiri. Dek kerana akal, anugerah ilahi, dibunuh dia tanpa simpati. Gembiralah pembesar kerana tidak lagi disakiti. Ada budak yang boleh menjatuhkan diri. Elok dibunuh dan dihindari dari mereka yang penuh hasad dengki. Kerana akal Tun Perpatih Putih. Pernahkah kau mendengar kisah sayur kangkung? Dalam sejarah Melayu itu sudah tersurat hebatnya Melayu. Kangkung itu punya makna tersirat. Dimakan panjang-panjang, jangan dikerat. Itu tandanya Melayu hebat, mencari helah cerdik dan berbakat. Raja Cina, Raja Agung, sukar dilihat wajah rupanya. Akal bijak Tun Perpatih yang tidak canggung menjawab segala pertanyaan walaupun berbohong.
Kerana kangkung Melayu hebat, helah menjadi nyata terlihat. Wajah Raja Cina dapat dilihat dekat. Apalah sangat, helah yang dapat. Banyak lagi helah yang tersirat. Orang Melaka memang hebat dan berbakat. Kesimpulannya, penghasilan persembahan montaj sajak berdasarkan sajak yang telah dikarang oleh Nur Azimah Zakaria dalam buku kumpulan puisi remaja Cermin Adab dapat disebar luas lagi kisah berkaitan sejarah Melayu agar elemen dan bahan sastra sentiasa dijaga, diingati dan diwarisi selamanya.